adalah peringatan Perang Kamang yang ke-116 dan saya lihat Universitas Pemerkop juga sangat berpartisipasi. Mudah-mudahan ini untuk memotivasi anak ponakan kita dalam meningkatkan nilai juang mereka, nilai juang masyarakat, nilai juang kita bersama dalam melanjutkan nilai perjuangan tokoh-tokoh kita yang telah berjuang untuk bangsa, untuk negara, untuk daerah, untuk kemajuan daerah, kemajuan kemajuan rakyat dan kemajuan mereka. Termasuk juga kaum bagi anak pusat peradaban Islam dan berinya banyak sekolah-sekolah Islam, pesantren dan lain-lain. Mudah-mudahan juga termasuk juga MDA TPA dan Unikodekot juga tetap mendukung program-program bagaimana pemberdayaan keumatan, pemberdayaan masyarakat terus berkembang, termasuk juga baik peningkatan pesantren-pesantren, pendidikan, mutu pendidikan, dan juga termasuk adalah bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat, yang terakhir adalah pelayanan penerima ke masyarakat kita, termasuk kesehatan, yang mana kita lihat masih ada stunting di Kampung Magik, tentu butuh dukungan kita semua bagaimana zero stunting. Kalau zero stunting, stunting kita rendah, dan anak kita sehat, otomatis generasi akan datang, akan generasi unggul, generasi hebat akan muncul di Kamang sebagai tokoh-tokoh terdahulu yang telah berjuang sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan. Terima kasih semua pihak yang telah mendukung Perang Kamang peringatan hari ini, mudah-mudahan menjadi amal kita dan meninggalkan generasi yang unggul di masa yang akan datang dengan semangat juang yang tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.